Let's go guys, balik lagi channel gue, Chris Luke, dan channel GSL guys. Ini gue, ini seru guys, ini akhirnya gue ada konten yang request tentang EXO. Ini Chen guys ya, EXO Chen featuring ini NCT yang masih pada bocah kali guys ya, masih disebutnya SM Rookies guys. Di sini ada Johnny, Doyoung, sama Jaehyun guys. Nih gue penasaran sih guys, maksudnya suara mereka nih, ini gue bicara tahun berapa gue juga gak tau, 2017 uploadnya, tapi gue gak tahu waktu itu tahun berapa tepatnya guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro guys, ceplok. Nah lo, ini lagi diajarin nih sama Chen nih ceritanya nih guys waktu itu guys. Chen tuh suaranya kan gila, lo tau sendiri di EXO tuh paling pecah guys ya. Oke, sebelum kita mulai intro dulu guys, sampai 3 kali kalau bisa. Oke, langsung aja guys ya, ceplok. Oke, lagu-lagu ringan ya. Hope, tunggu, Hope, ini kan lagu yang disuka dibawain di SM Town bukan sih guys? Lagunya. Oke, benar-benar. Susah ya senior guys ya. Suara emang ajib sih. Gue ngerasa dia nyanyi senyum nih guys. Berasa gak guys? Kayak ceria gitu guys. Nih. Bagus sih pembawaannya. Image-nya. Doyoung gak, belum kayak sekarang loh guys. Dia masih kayak belum akil balik. Gue gak tau nih umur berapa nih guys. Ya, sekarang lebih ada low-nya guys, lebih ada sub-nya lagi. Lebih ada kayak frekuensi 200-nya guys. What? Jaehyun rap? Hah? Anjir, ini beneran Jaehyun yang rapnya gokil juga. Asik, oke. Gue asumsi Johnny nge-rap juga kayaknya ya. Oh nice rapnya. Anjir, keren. Oke, Yunisnya bagus guys. Iya asik blend nih. Blendnya bagus banget guys. Nice. Oke, part siapa di sini guys? Emang sedih sih guys, tuh. Gila, lagunya bagus banget sih, Hope ini. Tunggu ini sebenarnya Johnny rapper apa penyanyi sih guys? Ini gue bingung deh sama posisi mereka. Ini sebenarnya posisi yang ditentukan tuh sebenarnya basa-basi nggak sih guys? Maksudnya kayak rapper mereka main vokal mereka. Tapi sebenarnya menurut gue sama rata loh guys. Menurut gue guys. Tuh, notenya bagus guys. Anjing, nice. Oke, Chen. Luar biasa banget nih orang emang. Oh, timingnya bagus banget. Anjir, ini gue gak nyangka sih. Ini serius gak ketukar guys. Jaehyun sebenarnya di posisi yang tadi guys. Ini kalau itu bener gak? Valid gak sih guys? Ini gila sih. Anjir, Jaehyun kayak begini guys. Serius nih gak salah guys. Asik. Asik. Di dropin dulu ya di refing ini. Tapi suara Chen di Yunis tenggelam guys. Karakternya nggak terkeluar. Kayaknya dia ambil pecah tinggi deh. Oh iya, dia mulai pecah di sini. Nggak Yunis nih. Manis banget deh. Ini gue gak tau tentang apa guys ya, hope, harapan. Tapi gue ngeliat kayak friendly guys ya, kayak persahabatan gitu lah gue cocoknya judulnya. Ya kali judulnya friendship. Kenapa gak sih? Jarang-jarang gue ngeliat Chen nih sore di double nih guys ya. Kiri kanan tengah. Anjir manis banget sih tapi digabung gitu.
Asik. Manis banget sih. Songwritingnya juga. Oh, nice, nice. Hah? Tapi serius guys, kalau kalau mereka tuh sebenarnya SM tuh beruntung guys ya, mereka mendapatkan penyanyi-penyanyi yang kayak begini guys ya. Kenapa guys? Karena mereka bisa menciptakan lagu tuh akhirnya lebih deep guys ya. Nyawanya tuh lebih berada guys. Karena emang bener nih guys, maksudnya bener teman-teman suka gue ngeliat komen-komen bahwa vokal-vokal SM tuh gila, gue setuju yang parah sih guys. Maksudnya tuh artis-artis SM guys itu gila sih, maksudnya emang mereka bisa ngidupin suasana lagu, mood lagu jadi lebih lebih layak didengar gitu guys ya. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sign out. Bye-bye.